Jadi seperti itu ya teman-teman. Contohnya begini. Sekarang kan lagi makan sambil nge-vlog, sambil record video. Aku doain deh buat kalian semua yang lagi punya masalah, masalahnya cepet teratasi, yang lagi punya utang, utangnya cepet terlunasi, yang lagi sakira, semoga cepet sembuh. Terus yang lagi stres cari kerjaan, semoga cepet segera dapat kerjaan yang baik. Gitu. Itu tuh sesuatu yang positif. Ada lagi juga, kalau teman kalian itu lagi nggak pas pakai baju atau aksesoris apa, lu jangan, lu kok gitu sih pakai bajunya, lu kok begitu sih pakai aksesorisnya, jangan katakan seperti itu. Itu akan mengedonkan mereka, mereka jadi kayak di gitu. Udahlah, kalau kamu tidak merasa cocok dengan apa yang digunakan teman kamu, introspeksi diri, apakah kamu juga selalu perfect dalam berdandan atau dalam berucap atau dalam apa begitu. Itu PR banget buat aku juga. So mari kita belajar, sama-sama belajar untuk selalu memberikan kata-kata yang baik gitu loh, yang membangun bukan yang menjatuhkan. Bila mana dirasa ada yang tidak baik, kita cukup menasihatinya dengan kata yang itu tidak baik gitu. Jangan bilang itu buruk, itu jelek, jangan. Itu tidak baik, itu adalah kata-kata nasihat yang sangat halus dan sedikit sekali melukai perasaan orang lain gitu. Ngomong apa tuh aku kemam? Sedikit curhat-curhat aja. Terima kasih udah ngikutin aku sampai di sini. Jangan lupa untuk selalu tonton video aku. Ingetin lagi. Ibunya, bapaknya, adiknya, tetangganya, temannya, semuanya suruh subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.